Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Muhammad Fajri Siding Manik dengan NIM K1A120058 dari Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo. Halo teman-teman semua, di sini aku bakal ngenalin teman-teman sama teman baru aku. Teman aku yang satu ini sih ikan, tapi unik loh, yuk kenalan. Namanya adalah Letrinus Ornatus. Aneh kan? Namanya aja udah kayak mantra sihir. Tapi masyarakat sih sering panggil dengan sebutan si kuda. Letrinus ornatus atau si kuda memiliki bentuk atau morfologi tubuh yang unik, yakni pipi lebar, bermulut runcing, dan berbibir lebar. Situs FAO mendeskripsikan secara detail yaitu bentuk badan agak tinggi dan pipi, lengkungan kepala bagian atas sampai setelah mata hampir lurus. Dari mata sampai awal dasar sirip punggungnya agak cembung, dan sirip ekor berlekuk. Kepala dan badan bagian atas berwarna hijau kecoklatan, sedangkan bagian bawahnya agak lebih terang. Nah, badan si kuda ini dilengkapi dengan sirip yang mempunyai bercak putih, kuning, ataupun merah muda. Sirip punggung berwarna putih dengan burik garis jingga kemerahan. Sirip anal berwarna putih dengan ujung-ujung sirip berwarna putih atau jingga. Bagian belakang dari si kuda ini yang disebut dengan operculum, dan dekat dengan sirip dada terdapat garis berwarna merah. Mulut yang tipis memanjang dengan bibir tebal. Panjang si kuda bisa mencapai 1 meter. Nah, si kuda ini nih tersebar di banyak perairan di Nusantara. Seperti di perairan Karangsuak Sumaseh, di Melabo Aceh, perairan Maluku, Lombok, hingga Bangka. Populasi si kuda cukup melimpah di perairan Nusantara dan mudah didapatkan di wilayah perairan karang serta hutan mangrove. Secara global, si kuda populasinya di sekitar Teluk Benggala, sepanjang pantai Laut Cina Selatan, perairan tropis Australia, bahkan di pantai tropis di Amerika dan Afrika Selatan. Sebagai ikan karnivora, tak heran sih si kuda bisa memiliki fisik besar hingga 1 meter. Si kuda juga merupakan pemangsa kepiting, udang, cumi-cumi, dan gurita kecil yang banyak hidup di seputar perairan dangkal. Menurut situs FAO, si kuda bereproduksi tanpa perlu pasangan atau yang sering disebut juga dengan hermaphrodit protogini. Ada fase di mana jenis kelamin ikan ini berubah dari kelamin betina ke jantan pada saat panjangnya mencapai 33 cm. Dalam 1 tahun, biasanya si kuda memijah atau bereproduksi. Namun umumnya sih, si kuda memijah 2 kali dalam setahun, biasanya pada bulan Februari dan bulan Desember pada tahun yang sama. Ada fakta unik nih tentang si kuda. Si kuda sudah menjadi makanan konsumsi favorit bagi rakyat Indonesia. Artinya, si kuda bernama Latin Letrinus ornatus ini banyak digemari oleh masyarakat dan mancanegara. Ya tentu secara bisnis bagus karena punya nilai ekonomi yang tinggi. Apa sih yang jadikannya sebagai makanan favorit? Nah, kita bisa menikmati ikan si kuda di sejumlah restoran seafood terkenal di kota-kota besar. Nah, ikan ini paling enak dimasak gulai. Dagingnya terasa sangat lembut, berserat halus seperti daging ayam. Bagian favorit para penggemar ikan adalah kepala dan bibir. Nah, si kuda juga mengandung banyak nutrients, diantaranya ada kalsium, protein, omega 3, selenium, vitamin A, zinc, hingga zat besi. Sayang sekali populasi si kuda bersama 100 spesies lain, antara lain seperti kakap dan kerapu, sedang terancam. Menurut catatan The Nature Conservancy, TNC, si kuda dan 100 spesies tersebut yang mempunyai bentuk normal tinggal 20%. Salah satu faktor penyebab turunnya populasi si kuda ini karena penangkapan ikan pada usia muda. Jadi sekian ya perkenalan dari si kuda. Jika mau nanya-nanya lebih lanjut atau mau lebih kenal lagi sama si kuda, silakan tanya ke Mbak Google ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.